tinggal Bican. Gak tau. Bos, Bican tinggal bos. Udah lu panggil lah. Bentar. Misi ya bang, masuk lagi ya bang, bentar bang. Hmm, ini bang, tunggu YMS apa gimana? Mau dibawa ke RS aja kah? Bawa RS aja udah. Gak apa-apa kan ini sambil gendong? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau penumpang gak apa-apa. Kita bawa dulu deh, dia mau bawa motor kan. Nah ini Sir, tadi koma dia. Mana ini ya? Ini udah Sir, nih, si botak nih. Pas ini mana? Ini si botak ya, malah dia, koma. Tadi dia kram otot. Kram otot. Aduh. Gak tahu karena gak tahu ya. Aduh, soalnya apa kurang personil ini, yang on itu cuma 2 orang soalnya. Oh, habis Sir, sorry, maafkan saya Sir. Iya, gak apa-apa, aman. Lanjut Sir. Mari share. Iya. Lah teman-teman yang tadi mana? Biasa dia bareng udah. Ceweknya. Iya. Oh, berduaan dia. Share lan share. Aman Pak. Hati-hati Pak. Share tadi tuh katanya ini dia alumni Waya. Yang mana? Yang tadi tuh. Iya mis tadi. Iya. Bukan alumni sih. Terus? Sebenarnya kan mereka PKL ini. Oh yang PKL, kerja. Berarti belum lulus ya? Belum lulus, cuman aduh melambat banget. Ini mikir-mikir. Wah ada orang. Ini bos. Ramai kali bah. Selamat subuh abang-abang. Eh aduh duk. Kalau ya bukan. Iya. Muka lu mirip noh. Muka lu mirip. Berarti bener ini sekolah yang bakal gua kuasai nantinya. Oke. Muka lu mirip tuh, lihat noh. Saya mikir bentar. Yang di dalam, Bang. Oke. Satu yeah. Jiwa, Masuk. Ini bang, 2 orang nih. Iya, itu empat ini. Bentar. Susuran lu, Bang. Bukan, Bang. Ini bajunya susuran nih, Bang. Bukan, Bang. Ini dia waktu baru. Oh, ini tapi bajunya kayak susuran banget tuh. Aduh. Iya. Gak enak banget gua liat, Bang. Barusan turun, Bang. Bos. Kenapa, Bos? Udah. Gue enak banget liat mobil gua enggak enak murah. Ayo, puji ya, Mak. Aduh, ayo kita masuk. Ini mobil gua ini beneran mobil gua. Gimana, Bos? Tanggapannya, Bos? Parkiran di bawah. Oh, di lapangan bola. Gua suka bola nih. Itu sekalian. Sama, bos. Bukan, BMW. Gimana tau. Bos? Keren enggak bos? Sabar, kita keringin dulu, lihat. Iya, bos ya, bos. Kok sudah aja bos 2. Oh, ya udah. Bos 2. Ini siapa nih yang mau antar kita keliling nih? Kamu kok down sih tadi? Dia pakai ini ya, pakai bed ya? 169. Iya, sih di gua simpan 1 ya. Culun banget ya, culun banget ya? Iya, bos 2. Oke. Culun banget. Ya udah kita keliling sendirilah, enggak ada yang mau nemenin. Ayo. Iya, udah. Cuek. Cek. Ya, kalian bisa lihat ya. Tunggu bos. Di sini tuh ada tempat duduk tuh. Tempat duduk kapan nih kocak ini? Nih, kalau misalkan kita mau duduk-duduk di sini nih. Emang kamu tahu, bos? Enggak, kita lihat keadaan aja. Menurutmu gimana? Adudu, tempatnya adudu. Ini mirip kamu loh. Bos. Mirip sama di sebelah tuh yang merah-merah. Apa sih? Burit ya bos, ada burit tuh. Ada mirip-mirip. Apa namanya? Halo, Bung. Halo. Solomon. Bukan, Solomon. Solomon. Oh iya, kagak ada yang mau. Sama aja bos. Udah bos, kita enggak perlu lihat lagi bos, sama aja bos. Oh, udah sama ya. Kayak Solomon ini ya? Heeh. Kenapa? Sejuran yang beda sendiri bos. Oh iya, enggak mau. Oh iya, bagus sih, Bang. Aku sih rekomend. Oh iya sih. Cuman orangnya cuek-cuek gitu deh, kita Solomon aja. Iya, Solomon. Gak cuek nih orangnya tuh, perhatian banget. Kita dateng satu doang. Cewek doang. Gak ada ini. Solomon. Kayak itu ramah cowo, Solomon cowo tuh. Iya, Solomon ramah banget. Nah, kita ini aja. Macem. Udah, kita tanya bicara dulu bos. Apa lu mau ini? Buat nge-gym bos, main bos. Oh iya, ada juga ya tempat gymnya ya? Tanya-tanya aja. Bos, iya mah tanggapanmu bos. Ngikutin dia. Halo, Bang. Tanggapanmu gimana, Bos? Halo, Bang. Mana kelas berapa, Bang? Enggak apa-apa. Saya kelas berapa? Kelas berapa? Kelas belum, Bang. Saya masih on spec. Oh, Bang yang masuk, seangkatan sama. Oh, seangkatan enggak. Gua enggak mau ke sini.
Enggak sini kita. Ya. Cuek banget tuh ngurusin cewek doang. Aduh, emang bos. Senpai itu kayak gitu. Lu tanya aja bos, itu si Bican maunya sini atau gimana? Oleh kita pencar aja sekalian. Ya udah tanya Bican dulu. Tanya dulu bos. Iya enggak duduk, betul enggak duduk? Betul enggak? Cuman kita ini dulu nih, tiga nih, sindul. Eh. Duduk. Itu maksudnya pos back. Duduk. Tunggu ada upacara ini ya Bang nanti. Ada pelantikan. Mau masuk. Oh iya Bang, oh iya baik-baik Bang. Apaan baik-baik, cuek kayak gitu. Kita enggak perlu baik-baik. Yang cuek penting tadi. Ini abangnya perhatian banget ini. Ini ya, ini mah masih warga baru ini juga. Ini makanya masih baru juga. Makanya dia ramah ke kita nih. Iya. Makanya ramah ke kita. Udah ayo 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 cabut. Enggak ini nih sabar dulu gua tanya dulu lu. Lu pilih mana? Jangan cabut dulu. Hah? Enggak ini. Tadi cuekin. Nyok, lu pilih mana nyok? Sekolahnya nyok. Bangnya sok pasti aja di sana Bang. Eh kocak. Jangan gitu dong bos. Halo Bang. Bang, ini Bang ada warga baru dia mau tahu tentang info-info. Oh iya Bang. Suka tane. Info ya. Halo. Selamat sore semuanya. Nah, ini kayak ketua kayak tuh yang ngomong tuh. Sore. Tadi kita lagi ada beberapa kesibukan di belakang baru bisa kesini ya. Ini siapa ini? Kakeknya kah? Hah? Kamu? Dia mau daftar. Kakek. Ini susuran ini. Oh, maaf. Maaf. Mau daftar ya. Gua baru 17 tahun. Senpai, tahu senpai. Mohon maaf. Senpai. Kalau misalkan lu tunjuk di belakang ini, oke, gua maklumin. Oh, enggak. Gua enggak lo. Oh, soalnya lu paling dewasa di sini. Kenapa? Nama senpai, arti Oya apa? Gua baru tahu nih. Apa tuh? Gua taunya kan Oya kan? Oya. Oya. Iya. Artinya tuh orang tua, Oya. Iya. Seperti Amer. Oya. Wow. Oya. Makasih ya. Terima kasih sudah berusaha ya. Hahaha. Oke. Ini abang-abangnya ini namanya siapa nih? Yang ini yang pakai jaket. Bos, silakan bos. Gua Fujiyama. Fujiyama, wah, berarti asli Jepang nih ya? Enggak sih, gue blasteran. Kok nama lu Fujiyama? Nama panjangnya emang siapa? Fujiyama Santoso. Oh, blasteran ini ya, negara-negara Indo ya. Aku juga blasteran, gak ditanya. Emang iya Fujiyama Santoso? Bukan. Fujiyama Sutanto. Kayaknya sama aja ya. Beda. Oke, Fujiyama. Ini yang sebelahnya siapa? Belakangan. Siapa? Saya. Bukan yang abang yang pakai jaket ini warna biru kuning. Tadi kan udah, Bang. Juitaro. Belum, gua belum. Oh, iya belum. Juitaro. Fujiyama, Juitaro. Ini abang yang botak siapa nih? Gua blasteran Meksiko. Ryujin Yamadura. Yamadura. Namanya aja kayak aja. Ryujin. Ryujin Yamadura. Oh, Ryujin. Madura kali kita panggil ya. Iya. Duro. Enaknya mana nih? Madura, Ryujin atau apa? Duro. Ryujin aja. Terserah lu, Bang. Terserah. Tapi gue yang lu tahu, yang harus lu tahu, gue bakal nguasain sekolah ini. Anjay, suka nih. Jagoan. Oi, ada yang mau nguasain sekolah ini nih, katanya. Betul di sekolah ini lo. Sini. Lu berarti sekolah ini, duduk. Gokil. Nguasain ini enggak perlu harus masuk. Ah benar sih. Kita semua udah memikirkan. Oke. Okay. Emang ya menguasai sekolah ini tidak harus masuk. Iya. Kan lu harus terdaftar dulu, Bro. Baru lu bisa menjadi. Mungkin penguasanya seperti apa? Kepala sekolah gitu. Ini ya, kayaknya lu ya. CS kayaknya, Bang. Gua bakal terus apa? Bikin berlutut. Gimana? Oh, lu bakal bikin berlutut nih. Nih lu, mungkin lu lagi dikelilingin sama kita-kita lu di sini lu. Mungkin omongannya terlalu mudah, ini masih ambisi. Ini masih ambisi. Oh, ambisi. Ya enggak apa-apa. Ambisi. Kita hargai itu, tenang aja. Tapi jangan terlalu tinggi. Siapa, Bang? Tapi lebih jauh ya. Kalau tinggi kita ambil tangga, Bang, tinggal naik aja. Iya, aman aja. Oke, Bang. Oke. Oke. Alright. Nih, jadi oke, ini terus yang ini siapa kakaknya nih? Kakinya kan yang utama. Siapa? Watana Bibichan. Udah. Bibichan. Watana. Bichan. Bichan. Kakak tinggi banget, Kak. Sistem dari sekolah yang sendiri kayak gimana tuh, Bang? Oke, silakan yang bertanya apa? Sistem ya berarti. Oke, sistemnya itu sebenarnya kita ini punya kelas.
10, 11, dan 12. Iya bang, iya bang. Itu untuk sistem yang ada di sini ya. Sama kalau misalnya di setiap, pokoknya di sekolah ini ada yang namanya kelompok gitu. Dalam satu sekolah ini? Dalam satu sekolah, benar. Jadi ada kelompok dan kalian pun bisa membuat kelompok. Gitu. Dalam kelompok, di dalam sekolah ada kelompok gitu. Iya, itu kelompok itu memang sudah ada beberapa, tapi jika memang kalian memenuhi kriteria itu kalian juga bisa membuat sebuah kelompok jika kalian tidak ingin bergabung. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari tadi kan sistem ya. Untuk ini peraturannya. Oh, rules ya, peraturannya ya. Kribo, kribo. Kalau peraturan sebenarnya kita gini, kalau di sini ini mungkin beda dengan beberapa sekolah lain. Memang di sini kita ada tingkatan di mana ada kelas 10, 11, 12 dan ada yang namanya itu ketua umum yang ada di semua sekolah. Gitu. Yeah, yeah. Nah, meskipun kita di sini ada beberapa tingkatan, tapi yang selalu kita kedepankan di sini adalah keluarga. Di mana mungkin seperti hari ini gitu. Di saat ada misalnya satu anak kami kenapa-kenapa, itu yang turun semua. Karena kita di sini punya ibaratkan slogan dan pedoman, saat kita membutuhkan oh ya, oh ya akan turun. Begitupun saat oh ya membutuhkan kita, kita pun wajib harus turun. Yes. Gitu. Jadi seperti itu sih. Mungkin perbedaan dari beberapa sekolah lain itu seperti itu. Dan kita sangat membenci yang namanya pengkhianat. Ya, siapa juga yang suka pengkhianat, Bang? Yes. Kata siapa? Berapa orang? Kata siapa yang suka pengkhianat? Enggak, kata siapa? Kau tahu hari ini kita barusan ngapain? Enggak tahu, Bang. Kita juga baru datang. Kita mencari pengkhianat tadi, oh ya. Pengkhianat. Iya. Yeah. Yes. Bunuh ya, Bang, bunuh. Kalau aku udah bunuh tuh. Kenapa ada pengkhianat itu, Bang? Berarti dari sistem kalian ada yang retak. Gara-gara sakit hati, Bang. Cemburu dia, Bang, mana cewek? Bukan. Oh, bukan. Kirain sama cewek. Kita tidak tahu masalahnya apa, problemnya apa. Iya, betul. Kalau ya tadi kalau kau bilang itu ada dari sistem kita. Maksudnya yang ada di sekolah, pasti orang berpikir kayak gitu kan. Balik lagi. Kita di sini itu adalah keluarga ya. Nah, jadi untuk hal seperti itu tidak ada, kecuali itu dari mereka sendiri. Karena mungkin gimana ya, gue nggak bisa cerita sedikit banyak, tapi secara garis besarnya mungkin gue bisa kasih tahu. Mereka itu beberapa dari mereka itu mereka berkhianat. Jadi kita dulu ada yang namanya itu petinggi sekolah yang paling tinggi. Mereka mementingkan uang. Akhirnya mereka meninggalkan sekolah ini demi uang. Yes. Dan beberapa di antara mereka, yaitulah adalah murid-murid di sini ditarik menjadi pekerja mereka. Dan salah satunya adikku. Iya, salah satunya adiknya dia. Jadi dari itu ya. Kenapa? Jadi karena ada yang keluar itu makanya dia berkhianat kayak gitu. Itu dia. Karena sebuah uang. Karena sebuah uang dia meninggalkan sekolah ini. Bahkan yang meninggalkan itu adalah ibaratnya bisa dibilang itu adalah atasan gua. Misalnya dia ada di atas gua. Tapi di sekolah ini ada yang namanya perjanjian darah. Yes. Balik lagi, yaitu adalah keluarga. Mereka yang lebih mementingkan uang dan meninggalkan keluarga, artinya mereka harus musnah dan dikeluarkan secara paksa dari sekolah ini. Wah, darah di bos darah. Kita jadi pembajak laut aja lah, bos lah. Kenapa? Kena armada. Enggak. Gue ini mau sama bos. Iya, iya. Berarti gue bisa simpulin kalau misalkan kita udah bergabung di sini. Yep. Dan kita mau keluar untuk mencari pekerjaan mungkin yang bisa dibilang buat kita sukses lah di kota ini tuh nggak boleh. Bukan. Terus uang itu maksudnya kayak gimana? Uang ini beda dengan apa ya?
kayak pekerjaan mungkin pekerjaan lainnya. Sampingan ya. Mungkin pekerjaan sampingan itu adalah di mana kalian mencari untuk kebutuhan kalian. Dia terlalu fokus ya kan? Itu bos sampai meninggalkan ini. Dia terlalu fokus dan dia membuka usaha. Dan di usaha tersebut itu tuh dia benar-benar akhirnya melupakan sekolah ini. Yes. Itu bos, intinya dia meninggalkan ini, pokoknya jangan sampai meninggalkan ini apapun itu loh, lakukan apapun. Kalian mau kerja silakan, tapi jangan sampai berkhianat. Gitu udah dibilang bos, nggak dengar tadi bos. Tahu, gua paham. Gak apa-apa, gua suka orang yang sering apa, yang suka bertanya secara detail. Karena artinya orang tersebut dia pengen tahu tentang apa ya sekolah yang dia masuk itu berkualitas atau enggak. Kita di sini sama-sama berkembang. Kamu nggak nanya Dodo? Ngapain nanya? Karena yang jawab itu melalui aksi bukan dari omongan. Betul banget. Beda konteks. Beda aku konteks. Ada pertanyaan. Nah, tuh Bican tuh. Silakan, silakan. Tapi langsung aja. Yes. Ada yang bisa bahasa Jepang? Udah gua tahu tuh. Dah. Bukan. Oh, bukan. Udah, tadi udah. Lagi. Oh, beda, beda. Coba Bican. Silakan Bican. Sorry, ya, gua makan aku mau silakan, tanyakan itu. Oh, ada beberapa ya. Yang satu, apa yang kalian takutin? Yang kedua, apa koneksi kalian? Oh, nah, dalam dalam sih. Juga sih bang, dalam bang duduk tuh. Ya bang ya, gel bang. Aku kan duduk. Bilang, aku kan tanya langsung aja. Oke. Okay. Iya bang, pegel bang kaki. Yang kita takuti, tidak ada yang kita takuti di sini. Oke. Iya. Nomor bu berapa bos? Untuk koneksi. Bentar bentar. Duduk sih duduk. Koneksi mungkin gini ya. Gimana cara duduk? Karena kalian masih belum dalam OYA ini, belum resmi. Hal tersebut adalah hal rahasia yang tidak bisa kita kasih tahu. Halo, bos. Yes. Duduk banget, duduk. Bro. Duduk sih duduk. Duduk sini sini kita tukar nomor sini. Ya, mungkin rahasia tersebut kalian juga harus tahu. Iya. Sebenarnya aku bukan tanya koneksinya. Tapi bagaimana kalian jaga rahasia di antara keluarga kalian? Itu pasti rahasia mereka. Duduk. Yes. Kamu ganteng juga ya. Makanya dedekan itu karena ada beberapa orang yang mereka cuma membanggakan diri dan meninggikan sekolah mereka. Cuman pengen dilihat tinggi aja. Bayan Sindin mana? Contohnya, boleh gua tahu enggak? Yes. Ya, ada. Kalian punya rahasia, aku pun ada rahasia. Oke. Okay. Oke, okay, kita hargai itu. Eh, foto dong, foto. Ayo, sampai sini. No problem. Sini dong. Balik-balik. Nah, sini. Adap situ, adap situ. Tapi kiri, di sekolah kiri. Ini ada kelulusan enggak sih, Bang? Kiri, itu kanan. Ada. Kiri. Nah, kiri. Ada ya? Kiri. Yes. Kiri. Berarti orang yang berkhianat itu belum lulus ya? Fotoin. Kiri. Belum. Belum. Ngerti ngerti ngerti. Lagi. Ya udah itu aja sih pertanyaan gue. Oke, okay, aman. Lu ada mau nanya nggak, El? Ada ya lagi nggak mau nanya nih? Ya taro. Aku sih. Kita diskusiin sih mau masuk mana? Kalau aku sih, aku nggak banyak nanya sih. Aku udah tahu gitu, udah paham. Gak kayak kamu dongo banget nggak tahu. Aku sekali dengar langsung dengar. Bukan dongo, kita cuma memastikan. Oh, iya. Aduh. Bang. Loncat bang. Loncat. Ya pingsan tuh. Aduh di mana? Oh my god. Aman? Itu tuh yang turun duluan tuh. Agak sakit sedikit. Misi. Aduh. Saya Pak El, mungkin aku ingin bicara dengan mereka. Naik. Duluan bang ya, bang ya. Kok enggak mau lihat aku gombalin cewek? Coba bang. Saya mau denger bang. Gitu aja dulu. Coba bang, jangan mulu. Gitu aja. Iya, bentar ya. Enggak, dia emang gitu. Dia emang gitu. Dia emang gitu ya. Kita iya. Dia enggak blok. Emang gitu dia. Jadi ya bang mikir sih gembel gitu. Tahu lu kena fisik sih lu. Iya, dia emang gitu. Jangan gitu, bang. So ganteng lu. Naik bican. Terima kasih. Udah ngina banget ya Du ya. Bukan apa ya. Kamu yakin bos nyetir bos. Bos biar aku aja deh bos. Lu gak percaya sama gua lu. Siapa diri dulu. Duluan. Dan bang. Bukan gitu bos. Iya bukan gitu bos. Bos itu duduk belakang. Iya sini bos. Gua aja bos. Saya aja bos. Lalu aku aja deh bos. Kalau duduk lebih parah lagi bos.
Tuh. Enggak bisa direm, enggak bisa direm. Aduh. Sini aku bawa, bos. Otot naik, otot X. Otot X. Enggak bisa keluar, sumpah. Otot X dulu, otot X. Baru keluar. Nah, baru keluar. Nah, sini gua. Bos ini. Capek anjir. Nah sini aja nih, enak ngobrol nih, sini aja. Jangan bang, sini aja bang bos, bang bos bentar. Mana duduk, tunjukin tempat yang bagus dong. Jefferson. Ini rumah lama aku dulu nih. Ini. Wah, rumah Trevor, anjir. Oh berarti buyut kamu Trevor? Iya. Pantesan ya mirip ya, agak jauh ada gila-gilanya dikit ya. Yaudah, langsung aja nih. Gimana? Kita kan udah ketemu tiga sekolah duduk, tadi. Sini duduk. Sini. Coba. Girl first. Aku merasa nggak ada yang menarik. Nggak ada minat masuk sejuran. Kalian minat? Tapi kliknya ada yang bisa bahasa Jepang kan? Raroro. Kamu nyari yang bahasa Jepang? Iya tadi sejuran. Itu bukan alasan untuk cari sekolah yang bagus. Benar sih. Dah, nggak apa-apa. Sebutkan aja Bican. Iya, bicara antara si merah dan si biru. Coba pilih salah satu. Bingung. Kalau kekeluargaan biru, tapi sering di merah. Jadi? Merah. Kalian dulu deh. Udah duduk. Kamu mana duduk? Kamu dulu, kamu kan paling bawah. Kalau aku ikut bos. Sama bos. Bos besar. Aku ikut juga bos. Aduh, gue sebagai bos di sini kan harus menerima pendapat kalian. Duduk. Biar gue bisa pindahin. Sampaikan. Biar gue bisa ini milih. Aku percaya sama kamu Dudu. Bilang aja Dudu. Sampaikan aja Dudu. Bingung bos. Gue semuanya pada kroko. Roco semua ya. Dilihat-lihat ya. Dudu. Cuman karena ini Dudu. Aku mikir karena kamu tadi down di merah, mungkin kamu bisa beli merah untuk balas dendam di sana. Untuk mengambil alih. Aku rasa gitu. Dari kau gimana, Dudu? Masuk akal. Aku gini ya. Aku ada pikiran. Saat lihat si Dudu dalam tadi, lihat antara perlakuan biru dan merah. Saat biru ngomong kasar dan menjengkelkan, merah emosi. Saat si Dudu ini menjengkelkan, si biru cuma bilang enggak semudah itu kalian bisa menggantikan naik ke atas atau apa. Kayak mereka masih bisa merendam emosi. Lebih tepatnya dewasa sih. Biru tuh. Dari bahasa. Dari bahasa tadi juga ngobrol dewasa. Dewasa biru, betul. Kalau merah mungkin masih lihat saja dari sambutan mereka. Benar, benar kata si Bican. Betul. Merah tuh. Gitu bos, kita bikin sekolah hijau aja. Bentar aja kita impor 70 orang ya, oke? Okay? Tunggu Aki dulu ya. Aki dulu ya, oke? Okay? Canda bos, lanjut. Benar kata si Bican tadi, merah tuh seru. Waktu kita disambut. Tapi menurut gue tuh teknik marketing gak sih biar kita pilih dia? Iya betul, ketahuan banget. Oh juga dan jujur lebih suka yang itu sih. Ya dulu lanjut. Untuk sistem merah sendiri tuh kalau misalkan kalian berkuasa kalian bisa di atas gitu, paham gak sih? Betul. Tenang di atas. Aduh duduk, gimana menurutmu Dudu? Dan gimana menurutmu Bican? Aku lebih prefer kalau biru ya. Karena merah tadi ada yang goda-goda aku pilih biru. Emang tadi kamu gak digoda di biru? Enggak. Coba lu gimana? Lu tadi nanya mulu, coba lu kasih pendapat. Aku? Kalau dari aku sih ya tergantung sih. Kalau kita mau nyari kekuatan ya kita biru. Cuma kalau kita ingin menyatukan kekuatan itu ya kita ke merah. Karena kan kalau dilihat sih kita di atas kita bisa ini. Tahu sendiri lah kan.
Memang kalau di merah kita menyatukan kekuatan bisa ke atas, tapi emang merah bisa di atas biru dan abu-abu. Kalau kita di paling, emang kita paling atas di merah, tapi emang bisa paling atas di biru dan abu-abu. Maksudnya tuh emang mana? Kita bisa nindak kecil. Ada gampang itu. Cuman bisa aja. Cuman kita balik lagi gitu. Lebih biru sih mereka, kalau aku lihat mereka udah ada kekuatan sih di sana. Cuman untuk di biru tuh terlalu tegang menurut gua. Iya betul banget. Tegang banget. Asli. Gua ngobrol lama aja tegang, coy. Tegang. Gua makanya tadi aku mancing-mancing sama Dudu ya enggak, Du? Iya, kita mancing-mancing. Kalau biru ya. Kalau di biru kurang rangkul aja. Betul. Kalau ini jadi kekuatan dapat di biru, kesulitan dapat di merah, dan di susuran itu hanya dapat nggak tahu sih kekosongan lebih tepatnya kekosongan. Tapi kalau misalkan kita pengen benar mulai dari awal, susuran sih. Iya cuman emang nyaman. I think no. Gue lebih jujur kalau gue lebih dominan ke merah sih. Kalau aku ya. Bentar. Aku merah sih. Merah, bicen merah. Aku merah. Walaupun merah gak bisa mengontrol emosi tadi, tapi kan gak semuanya begitu. Gitu, karena kita bersama kan, kesulitan. Dan juga kita juga bisa bikin kelompok sendiri di sana. Gue juga jujur sih lebih prepare ke merah, karena lebih asik. Udah ya, fix ya. Duduk seperti botol yang kamu pegang, kita akan warna merah. Let's go!